Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan channel saya Singgah Halo 98. Sore hari ini kembali saya berada di Gedung Serbaguna. Ini persiapan akhir ya teman-teman ya. Seperti video-video sebelumnya, ini masih berapa persen ya, jadi awal ya. Tapi sekarang sudah mendekati selesai. Nah, sekarang sudah mendekati 80% ya teman-teman, karena besok hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di tempat ini saya akan melaksanakan resepsi perkawinan anak bungsu saya, putri bungsu saya, dan sekaligus di tempat ini juga saya akan melaksanakan akad nikah ya, yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi ya waktu Indonesia bagian tengah, dan pada pukul 10 saya akan melaksanakan resepsi perkawinan di tempat ini. Ini gedung Serbaguna, salah satu gedung yang biasanya dipergunakan untuk acara-acara perkawinan atau pertemuan-pertemuan yang banyak banyak mendatangkan massa ya, karena gedungnya luas sekali. Tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Baritokuala. Nah ini teman-teman, seperti yang terlihat di belakang saya ini ada para pekerja ya melakukan finishing ya, mungkin ada beberapa yang belum dipasang ya teman-teman. Baik teman-teman, mari kita ikuti liputan berikutnya. Saya akan meliput di bagian-bagian mana saja yang masih belum ya, yang perlu disempurnakan. Baik, mari kita ikuti liputannya. Nah, ini teman-teman tampak dari depan ya. Jadi ini pintu gerbangnya ya. Nah, di samping kiri dan kanan itu dilengkapi dengan pohon-pohon ya, sebagai penghias. Sementara di bawahnya juga ada tanaman-tanaman ya, segar ya, tanaman segar. Tapi ada juga yang masih belum dipasang ya, di pot-pot itu ya, bunga-bunga segar. Sedang para pekerja sedang membersihkannya. Ini teman-teman. Di samping kiri dan kanan itu tempat para undangan ya. Ini terlihat juga foto-foto prewedding ya. Calon mempelai. Arah menuju ke pelaminan ya, jadi di pelaminan juga ada bunga-bunga segar ya. Nah, sementara di pelaminan juga sedang dihiasi dengan bunga-bunga segar ya teman-teman ya. Nah di sini nanti tempat melangsungkan akad nikah ya, dibantu dilengkapi dengan kursi kiri kanan. Jadi para pekerja sedang menghias dengan bunga-bunga segar ya. Ini posisi di bawah dari pelaminan ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya bunga-bunga segar ya. Saya tidak tahu juga ini bunga apa namanya. Thank you.
sudah menghias bangunannya. Ini semuanya dengan bunga-bunga segar ya, teman-teman ya. Thank you.